Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, aktifkan loncengnya, share, and comment. Terima kasih. Iya, pas kita lewat di depannya, kita lihat tuh bannernya, spanduknya bertuliskan serba 35.000. Otomatis kita juga penasaran nih. Dilihat-lihat bagus-bagus koleksinya. Dan dilihat-lihat lagi, ih lumayan lengkap juga ya. Ini kita belum turun ya, kita masih di dalam mobil. Akhirnya dengan rasa penasaran kita itu, mau gak mau kita harus membuktikan sendiri nih. Emang trik pedagang ini, aduh salut ya. Banyak trik-trik pedagang itu. Ya kayak seperti promosi menggunakan spanduk ini juga sangat bermanfaat. Apalagi dilihat langsung diserbu orang ramai begitu ya, pastinya ngiler juga ngelihatnya dengan harga serba 35.000. Apakah mereka untung jualan segitu harganya? Tapi saya yakin mereka pasti untung. Ya kalau nggak untung gimana bayar gaji karyawan dengan display-display tempat, lightingnya, penataan yang bagus. Pasti untung lah, kita buktikan aja langsung. Hah? Yang mana yang benar? Tangan di bawah. Shopping ya, Bu? Dede lagi shopping ya? Dede mau beli apa? Apakah benar sebelah 35, Bu? Seluruhnya? Seluruh collection sebelah 35? Iya. Benar sebelah 35? Ternyata benar, Bu. Koleksinya sebelah 35. Jadi gak usah diragukan lagi nih, mereka udah pasti untung. Ini polanya bisa kita contek. Jadi pola mereka ini dengan trik-trik seperti ini bisa kita contek, kita aplikasikan di usaha kita. Jangankan orang dewasa, khususnya wanita ya, anak kecil aja ini lihat tuh sibuk sendiri. Emang sih dia gak tahu masalah harga atau gimana nya. Berarti emang kelihatannya bagus-bagus sih. Ya lumayan lah, kualitasnya sih lumayan kalau saya bilang. Dengan harga segitu ya sesuai lah koleksinya, lihat tuh. Dari busana, pria, wanita, anak-anak, sepatu, sendal, jam tangan, komplit. Komplit banget. Ya memang sih, kalau kita untuk mencari referensi usaha, kita harus banyak lihat-lihat sih. Dan trik-trik mereka kita juga harus contek, kita aplikasikan polanya di usaha kita. Bisa lihat tuh koleksinya, bagus-bagus kan? Oke sekian, semoga bermanfaat dan ada yang dapat kita kutip dari semua ini. Tetap semangat dan selalu bahagia.